Saya down pada 2009. Saya tak boleh mengimbau kembali seolah benda itu semalam berlaku. Saya tak boleh imbau kembali setiap apa yang saya lalui cukup penuh berduri. Saya tak boleh imbau kembali setiap aliran air yang saya lalui bagaikan longkang yang saya tempuh. Sehinggalah saya bunyi dan masih membawa cara hidup. Hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pelanggan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia, saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya, tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat biar seringgit tapi hari-hari. Saya lebih dikenali dengan Salih Dakam dari sebuah syarikat pengeluar minyak urut. Lebih dikenali dengan perubatan tradisional WD. Pada awal penubuhan sehingga hari ini tetap bermastautin di Bukit Inas, tempat titik permulaannya terbitnya minyak serai wangi Sakal Putung yang diciptakan oleh Allahyarham Abu Dakam bin Ahmad. Daripada botol yang tak berbaju, sehinggalah hari ini kami mempunyai satu konsep packaging yang boleh dibanggakanlah. Sinilah produk saya, kualiti dia daripada baju tak ada baju, daripada tak ada grade sampai ada grade, daripada tak ada GMP sampai ada GMP, daripada tak ada kelulusan MAL sampai tak ada kelulusan MAL. Dulu saya sebenarnya sebagai pomen di sebuah perkapalan Pasir Gudang. Andai kata hari ini aku mula start jual minyak ni, kalau sampai orang beli return balik, aku berhenti. Saya berhenti. Memang ini benda boleh pergi. Jadi untuk hari pertama saya masih ingat 6 botol minyak Dakam dapat dijual. Datang bukan beli satu, malahan menambah yang dua, yang tiga. Saya tekad saya berhenti, saya teruskan daripada zero sampailah pada hari ini. Saya down pada 2009. Saya tak boleh mengimbau kembali seolah benda itu semalam berlaku. Saya tak boleh imbau kembali setiap apa yang saya lalui cukup penuh berduri. Saya tak boleh imbau kembali setiap aliran air yang saya lalui bagaikan longkang yang saya tempuh. Sehinggalah kepada hari ini. Andai kata hutan yang semak ni sampai saya boleh buat kem, yang lain pasti aku akan berdiri. Tunggu engkau 10 tahun. 20-20 tahun akhir bagi saya, segala sumpah saya, diri saya, janji saya. 2001, aku berdiri. Sebut minyak Dakam berada di mana-mana. Baik pasar malam, baik kedai runcit, baik event antarabangsa, baik event peringkat kebangsaan. Muka saya ini. Muka saya. Dan pasaran hari ini daripada pengguna, perojet, pemborong, saya menguasai satu Malaysia. Saya sedang mengorak langkah ke China, ke Sri Lanka dan di Dubai, di Jordan semua dah ada. InsyaAllah, macam mana Johor kata, luaskan kuasamu, begitu juga minyak Dakam. Pesanan saya pada semua yang nak berjaya, pegang kata-kata saya ni. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat biar seringgit tapi hari-hari.